Garis kemiskinan pada posisi Maret 2022 nilainya sebesar Rp411.906 per kapita per bulan. Nah, artinya jika suatu rumah tangga memiliki beberapa anggota rumah tangga atau di dalam rumah tangga itu nilai pengeluarannya berapa dibagi saja sejumlah anggotanya, apakah nilainya di bawah 411.906? Jika iya, maka dia dikategorikan miskin. Angka garis kemiskinan untuk Maret ini dibandingkan dengan penghitungan sebelumnya September 2021 mengalami perubahan atau peningkatan, garis kemiskinannya naik 2,85%.